Atau penuh siapa ikhlas, ilkosti kelawan murni akhir penuh curi lagi. Allah, wala tahtahawanlah nocong ke kampang siapa tadi, Kak. Gracias. Uh, bolo-bolo derek dongakan lah muki mugi pengawasan panjenengan rutinan panjenengan STS itu sakit istiqomah sepoknya kulon derek bunga derek marem kulon gini derek syukur tengah sana Allah subhanahu wa ta'ala sakit endang-endang beriki sakit manggi panjenengan sedoyo insyaallah <coughs> Ya Allah, kalau nggak ginten, lek di, gue kan di kali Pak Zuhri, kan kalo tangklet alumni terkendali gua nopo pak, seratus dalam? Seratus selangkung, ya luar biasa tenang. tenang Saya pikir ke depan, insya Allah bisa menjadi lebih banyak. Karena dan kalau bian, wow nggak cerita kalau zaman dulan pertama kali ngawasting Purbalingga, ngaji rutin Purbalingga, ini gue alumni ini Songo, man. Alumni Songo, ketika kemudian sadar bahwa tugasnya untuk nasru ulumi masyaihihi, Kemudian tugasnya adalah, uh, ya Allah ya Rohiyyah Karim Asair as Alaman Haji masyaihihi pada akhirnya mampu memiliki daya tarik luar biasa di hadapan para, um, di hadapan masyarakatnya, sehingga pada akhirnya purbalinggan itu dinonihi hampir di atas 300 anaknya, yang aktif, yang aktif, yang aktif itu di atas 300. Jadi ini sampeyan satu selawe, kok efektif, pancen ketok tenan, santri pelosok tenan. Artinya uang kendal delok sampean itu podo kambing delok Mbah Yaidin. Uang kendal delok awakmu itu podo kambing Mbah Yehuda. Loh harus seperti itu, harus seperti itu. Bagaimana ketika Rasulullah mengirimkan para sahabatnya untuk kemudian menjadi pemimpin di beberapa daerah, itu orang daerah selalu merasa bertemu dengan Rasulullah. Artinya ada sinar-sinar Rasulullah, ada kewibawaan Rasulullah, ada semacam nopo Warna daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kemudian dibawa oleh para sahabat ke daerah-daerah itu. sampeyan ya kudu Sebagai seorang santri harus ada warna para masai yang kemudian bisa dibaca dengan tegas oleh masyarakat sekitar. Harus itu dan kalau yakin ketika itu semuanya terlaksana, wah luar biasa. Wes coba, sampai yang ini usah mikirnya awakmu. Ketika pikiranmu itu adalah khidmah, ketika pikiranmu adalah pengabdian, sama tanpa sampean sadari, tahu-tahu sampean ini sudah makdum. Pasti itu. Abdullah bin Abbas tegas mengatakan bahwa aku ini ket awal setelanku setelan khodam setelan kuis setelan khodam dari awal cita citaku kuis mak khodam kok saya ini kok malah digulai uang pirang-pirang ya aku gak ngerti cerita nih kok hari ini kemudian saya menjadi sandaran banyak orang aku gak ngerti cerita nih dari awal saya bergerak itu mak mergo pengen meladeni bahkan jenazah bilan para sahabat sing agung-agung kok saya ini uang kape aku aku gak ngerti cerita nih nah, memang seperti itu toh Ibnu Ajibah, sahibu iqadil himam, fi hikam, tegas mengatakan, al-khidmah kurbatun azimah, wa jasimah. Pengabdian kita, itu adalah, artinya apa itu? Ditekdirnya Allah subhanahu wa ta'ala, iso berkhidmah kepada para masyai kita, kepada guru-guru kita, kepada almamater kita, itu adalah sebuah kurbah, Artinya cara tak korup kita dengan Allah Subhanahu wa taala sing super efektif. Iki jenenge akselerasi, pak. Akselerasi. Artinya harusnya bisa kita tempuh 5 lima, lima, tahun, kita mungkin hanya bisa lima hanya butuh waktu lima bulan kita sudah mencapai apa yang dicapai orang dalam waktu lima tahun. Mereka apa? Wahia sababun bil faus lil ila ma'rifatil haq. ilah Pak. Wahia sababun bil faus lil wusul ila ma'rifatil haq. Mergo ma mahiku, tanpa kita sadari adalah sebuah perantara, adalah sebuah cara yang membuat kita ini tahu-tahu nyampe ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan amal kita yang enggak jelas. Amal ada enggak jelas, tapi mergo mergo rombongan rombongan jelas. Lah Pak? Saiki ono wong umroh. Ah, es kau sangat kalau kayak loh ingin umroh dari ini bapak ya. Es kau usah langgar kayak, kayak contoh ya pakmu dari bapak umroh. Semua orang yang ikut ikut jadwalnya adalah dari Mbah bahayai, dari Mbah bahayai. Tapi semua fasilitas yang diterima oleh bahayai, yo kata tuh dah. Bahaya masuk satu restoran, yo melu rombongan. loh. gimana Pak Zuri? Rombongan Arab ditinggal lagi piye? Melu, lah masalah memilih menu setelah Yai gak masalah. Tapi kan adik tetap bisa memilih menu. Positif kui, bayai mendapatkan fasilitas-fasilitas apa? Ya kita ikutlah. Sa rombongan. Apakah kemudian amal kita sama dengan bayai? Yo Oh, Lah wong awake dhewe nyekel tasbih rong menit ngene wis. Koyok wis suwi to aku iki. Kok koyok wis <laughs> -koy suwi. Wis suwi gondolmu amoh. Eh? Lah iya, lan kita wahya sababun bil faus lil wusul ila ma'rifatil haq wa nailu darajatil bayang khidmah ya, makanya sampean jangan ada satu nafas pun jangan ada satu gerakan pun kemudian gak sampean nyati khidmah sampean arab mulang TPA arab mulang TPQ arab mulang madrasah sampean arab mlebu masjid neng langgar ning musala sampean arab nekani undangan tahlilan sampean arab ngaji nang omah mulang anak mulang bojo kabeh diniati iki mek semata-mata pengen jadi khidmahku nangki jazuli dan bawa masaya peloso lah beres wanei lu daro jatil muka saya. sabikin tahu-tahu ngerti-ngerti kowe wes derajatnya pada mek jazuli padahal semua ulang apa oh apa apa oh usah ragu gue santai aja kulo wallahi ladim jauh lebih respek terhadap siapapun orang yang kayak saya tapi piulangi lu ya didik sama kak takut iya eh sama kak ceritanya iya aku kayak orang tahu bangga belas haki mulang itu sebab itu apa? mulang itu koyo wong koyo aku itu orang koyo aku itu mulang itu gak ada istimewa-istimewa ini bagaimana mau istimewa saya ini lho pak sampai yang bian nalik komodok ini peloso itu kan seng mokji pak mulai ini apa pak elek-elek itu paling gak jurumia imriti ayo itu enggak mau-mau alfiah coba kitab-kitab mau-mau takrib muen ilah akhiri Artinya apa? Tidak ada satupun dari kami ini. Kaya aku ini merom-merom mulang alif bata a, alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u. Gak tahu, tidak pernah berproses itu. Padahal itu yang paling sulit. Paling sulit. Kunu robbaniyin. Kunu robbaniyina ulama afuqoha. Kunu robbaniyina ulama afuqoha. ulama, afuqoha. Hulama a santri sejati iku kudu duwe jiwa robbani. Robbani apa siapa robbani itu alladzi yu'alimun nas alladzi yu'alimun nas arobaniun alladzina yu'alimuna annasa sigar al ilmi qabla kibari seorang santri sejati itu harus siap untuk menjadi robbani. siapa robbani? pendidik sejati itu siapa orang yang selalu siap mengajarkan kitab-kitab kecil sebelum kemudian mengajarkan kitab-kitab yang besar. Aku lo mboten nate. Mboten nate. Mulang cap tidak mboten nate aku lo. Mboten nate. Ngowah-ngowah tok kula langsung sanawi ya. Oh sanawi ya sate mawon. Kayak macane ngono tok. Bocah wis ngalim-ngalim, bocah wis pinter-pinter, bocah wis terdidik-terdidik. Ayo, mboten ngatasi. robani tapi yo tetap sama sebagai santri yo tetap kudu ulama fukoha'a, penuh kebijaksanaan ojo sampai ono santri gak bijaksana santri orang ngerti watak watu eh orang ngerti unggah unggu dadi santri lan yo ojo ono dadi santri goblok pamer eh. yo dah iya tuh itu anak ini kudu ngalim tuh pak kudu ngalim Al-Faqih bifi'lihi labi makalihi artinya apa yang ia tampilkan benar-benar kitab ilmiah amaliyah coba bahasanya bapak amaliyah ilmiah harus seperti itu santrius kutungono kui langgini gitu pak aku pas ngerokok gini gitu pas omong ngerokok gini bisa seneng ini beuang gini ya kira-kira syutinganmu yang sesat wih lah padahal aku ngerokok kayak mau gue kan ya gak piye-piye. gue kan ya gak begel Loh iya pegel, uang-uang bisa pegel padahal aku iya gak kenal. Uang iya gak kenal aku, tapi bisa pegel. Loh wawak muning kalau suantai, aku iya suantai. Loh ngawain duit ini dulur jagongan. Dulur jagongan, maram-maram jagongan dulur, dikongkong dulu uang liya. Iya aneh-aneh. Sekarang aneh-aneh kan kau weh. Weh cipang gak paham weh. Kenapa sebabnya aku lihat gak seneng. Orang-orang gak apa-apa. Loh mau soteng, mau style dewe, mau unggok no dewe. Gak apa-apa, umpanjeng gue dul Lah terus mau upload ning njaba. Lah kuwi sapa ne aku? Lah kok ana no ne aku yoane? Wah, aku iku sapa ne kono, kono sapa ne aku. Lah terus nyapa. Ya masalah. Terus aku terus nelongso dilokne oh, nyapa. Ah, aku diseneni wong kecilik. Iki, saiki pulo ngerti, yo, Pul? Nggih. Saiki lah, saking sesate awake dhewe. Enek mbah, ahli bet sing ngrasakno duwe anak sak umuran aku oleh dolan be aku. Kek enek, Pul? saking sesate awake oh, dhewe aja kambek kausah. usah rusak <tuk> rusak iya iya jelas kuwi positif positif makane nek enek wong saiki duwe anak le iki anakku tolong diulang ngaji membayar bayar aku langsung <tuk> lah mbiyen gak oleh kekancan saiki kok nyedek bayar no lah duduk konco, itu kudu ada upaya. Lepih ya, amal gue mesti ketompo, dunia gak entuk, kan dia nomen ya. Lepih ya, amal gue mesti ditompo, dunia gak entuk. Wah, berat tenan, berat tenan. Oleh ikhlas-ikhlas kelas -ikhlas wali, wah, ikhlas top-topan, ikhlas top-topan itu biasanya disimbolkan. Ikhlas itu akan datang karena ada rasa mahabbah. Rasa mahabbah itu punjer-punjer wong sing menampilkan rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iku biasanya ditampilkan oleh para ulama dengan mencontohkan Rabi'ah Al-Adawiyah. Mergo Rabi'ah Al-Adawiyah iku pancen madrasah Tuha, iku pancen dibangun madrasah Rabi'ah Adawiyah, pondoke Rabi'ah Adawiyah, iku pancen al al alal mahabbah al-ilahiyah. Jadi madrasahnya itu memang madrasah madrasah matrasah cinta kamu kan itu tapi oh, cintane neng pangeran orang cintane neng menungso atau neng opo neng pangeran kelas berat kulhum ya buduga min kau finari wajahunan najata haddan jazila au bi ayat kudul jinana fayahdau wajah shobu sal sabila kabe menungso ya buduk min kau semua orang ibadah datang panjenengan nyembah datang panjenengan mencoba menjadi orang baik karena takut neraka. Wa yaraunan najah dan merasa bahwa selamat songko neraka adalah segala-galanya. Au ayat aljinan atau kemudian dia bisa masuk surga fayahdho kemudian di sana dia bisa mendapatkan apapun wa salsabila terus mampir ning warung salsabil kene kan enak Iya ya to eh? ya ora eh? ya ora ya ora enak lek zaman kuno enak oh iya enak Eh. Lah, utawa ma, mampir ning warung salsabi. Ah, laisa li. Laisa lil la. Laisa li. Laisa li fil jannati wan nari haddu ana la abdahi, bihibbi badila. Robi ahala adawiyah. Lek kagem kula, neraka surga gak penting blas. Yang paling penting panjenengan siap untuk menerima cinta saya atau bahkan yang penting saya bisa mencintai panjenengan terserah jenengan badai nampi buat cinta kula tidak akan pernah saya gantikan hanya dengan sekedar surga atau hanya karena takut neraka apa apaan oh, itu wong ikhlas tenan pak wong kelas berat terus apa mau harap koyok kui buatan surga surganan pangeran pon apa apaan wong kue keconyok kancane miso miso kok kancane ketonyo kok e dhewe bengok kene <laughs> Lah, kok dada apa-apaan eh iya bae setuju bae eh eh kelas cap opo mangkane bener mau lho mending budal ae eh. kok nyapa kok budal ngaji rutinan iya sebab iki kok sing rawuh gusit ni engko aku sampe gak ngetok ditonyo tenan aku no. bagus 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 gak apa-apa Kulo ini lamun toh bapak kulo gak galak, gak mungkin ngaji ya hak tuh. Wallahi aladim ngaji ki angel aku seroket ketawa lo. Iki ngaji kok angel ya. Kita kita gak menguntungkan ngaji. Wes <tuk> 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 tapi bapakku alhamdulillah galak ya gak karuan. Galak ya masya Allah bapak. Oh, Wes bendino ngeplak bendino nonyo bendino ngajar. Ya terpaksa lah. <tuk> ya harus. Makanya aku sesuatu dihisap gara-gara ngaji emo. Lah iya. Lah ya zalukodama abdin hatta ala an arba an umrihi fima yafna wa an jasadihi fima yablah wa an ilmihi bimadha dha'amila bih wa ammalihi min aynak tasabah wa fima angfaqah tapi maka di Nabi, saya sok kuah apa yang menungso Allah Ta'ala, gak bakal lolos sampai empat pertanyaan ini dijawab dengan baik dan benar apa kuih? eh, biar umur umurmu mau ntekno kan gua apa? awakmu biyen kok ketok kuwe loyo boyoan kabeh iku mergo nyapa kowe ilmu mu kowe nyantri mondok puluhan tahun kowe biyen ngaloh ngidul nyekel kitab apa yang kamu amalkan dengan semua keilmuan kamu lha pas teko pertanyaan kuwi kak jawab ya aku niku mboten sengaja <laughs> dan itu murni keterpaksaan anaknya, eh? Lagi iki jelas kowe biyen koyo oh, akeh ngaji nggih terpaksa sungkan mawon kanten bapak kula niku ahli ngaji Lek cokok betul kulo mboten nyekel kitab niku sungkan. Mosok barang sungkan nggih jenengan nek hisab. Meh, kira-kira ngono kira-kira. Ya iki rencana-rencana lah, eh. Loh, orang itu kan boleh berencana, tapi wallahu hmm? ya ma mayurid. Ya iya toh. Terserah kita mau merencanakan apapun, monggo. Toh Inna Allah fa'alu lima yurid. Ya, terserah kape iso ciri pangeran. Tapi kan rencanaku yang ngono kuwi. Paling enggak ada tiga yang dikoreting satu kan ada empat yang dikoreting satu kan lumayan. Lumayan lah, eh. Lah iya dah jelas dah. Eh, eh, eh saya kok awal jelas gak lolos sama itu. Kue mbian umur piro sekian puluh tahun. Mau tanya tinggi apa? Gini namu ngowah ngowah ngopang ngopi ngopang ngopi. Kue mbian boyonnya apa? Ah gini ngali bal-balan sampai kesel. Kesel yo gini kira-kira bal-balan. Terus gak lolos ke apa lagi? mosok sok seketika yo gak lolos mana? Eh, sing nawa no, papat. Kue untuk duit kondi. Kemudian kamu buat apa? Wah, gih, belantian, belantian, nopo, tanopo, nggak tahu nih. Wes, gak lolos mana? Wes, salam. Eh, tuh, gel gulunya wae papat papat gak selamat wae dewi. Oh, jauh sampai. Makanya jalan satu satunya, jalan satu satunya yang paling penak. Ya kuwi, sendi hisap juga bahaya jazuli. Paling penak es ngono kuwi. Eh, mandek se. Ampun ten, bahaya ampun sampai tindak piambak. Mulai tengdonyo, bahaya kulo dari akan. Eh, mulai teng dunia mbah yai kalau dari akan masuk lo tindak memberi kini mbah yai tidak mbah yai lolos kan ya tidak boleh lah kita harus ikut lolos ya tapi ya lah kira kira kan ngono tapi ya dah ta? lah positif gue positif itulah kenapa kemudian awak mungkin tahu ngaji misalnya koyo bidaya awak tahu ngaji misalnya koyo nasoh ikut dunia di sana kan dijelaskan oh nawang no, arep karem, tideh ya mbek gurune. Wis tenang ae engko wis ketok arep kelem tenan. Sebut jenengku. Sebut jenengku. Ya Allah, kula niki murid e kae ngono. tulung mbek aku ae. Njaluk tulung mbek aku ae. Ngono nek murid ya gak langsung njaluk tulung pengirane. Ya kelelep tenan. <laughs> kelelep tenan tapi akhirnya mbek gurune ditulungi. Pancen watak guru ngono kuwi. Watak guru panjenengan ngono gue, mbok muridnya sesat cerita ya bagai ditulungi ya, lah kita tenang. Makanya aku tak tenang aku, eh, aku tak tenang. Aku masih tak sesat, tapi kan tetap ngakoni guru gue. Muka muka guru gue gelem ngakoni aku, maksud ngono loh. Eh? Lagu ini, eh? tulungi. Akhirnya itu muskil. Kenapa saya menyebut nama sampean, nama panjenengan guru gue loh? Kok malah selamat? Kalau nyebut asmani pangeran, kok malah buatan selamat? Merko po, merko koyok kowe gue rong kelas eh. Wi anan bae pangeran ni kak kelas eh, lah berapa eh? Le iya, ya, Pak? Le gitu. iya, to ba. enggih toh, kambe awake dhewe pengen WA-an Pak Jokowi. Ya cinta ya Pak Jokowi. oh no, nomor mlebu, langsung Pak Jokowi respon pertamanya, "Ini nomornya siapa ini? Tolong di blok." <tik> lah nomor gak jelas. Lah kecuali awake dhewe kenal kambe beberapa orang yang ada di sekitar Pak Jokowi. Pak. Nah, kalau kan lari panjenengan Pak, tolonglah matur Pak Jokowi. Pas Pak Jokowi sarapan di BCI Pak Jokowi, kalau ini enggak ada rencang, buatan dan kok ditulungi Pak. Lah baru, wak kadalik sana Allah taala yang ngono kuwi. Lha awake sing ndonga ya dintayu mereka. Iki takoki pengen mesti ndangu tuh. Sapa iki? Alah niku kawula sing mboten susah mboten nyapa niku. Jajal, kowe kapan khusuk ning sana Allah taala liyane awakmu susah? kok itu Kapan? Kapan awakmu tahu nangis dengar sana Allah Ta'ala? Mereka pancen wadiah ambil Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gak tahu. Kau yang nangis. Mereka pancen masalahmu apa tenang? Munggohmu. Eh? Munggohmu apa? munggah Allah Ta'ala kan ya enteng-enteng Nangis nuangis gulung-gulung. Nuangis nang dengar sana Allah Ta'ala. Malaikat ya santai aja. Mereka awakmu bahagia. Keringan pengeran ya Belas. Belas. Arep pengen malah ndang u nyapa ku yo nangis koyo ngono nyedi-nyedi. Ala niki jelas niki. Ya wis. Lah lek awake dhewe kenal mbek wong. Lah lek nangis awake dhewe senggawa luwe kuwi Mbah Kiai Jazuli. Sing gawa luwe Allah taala. Nyapa awakmu kok susah. Lah kekasih, Pak. Nyapa kok susah? Keranten murid kula susah. Yo santai ae, ya tenang ae. tanpa kita sadari tahu-tahu masalah kita terurai. Itulah kenapa kemudian penting sekali membangun alaqah bainan wa bainan masyaikhina. Lo tenan jangan sampai terputus dalam kondisi apapun. Min adabil murid ma asyaikhihi ayyura ya khutwati fi hawa kulliyatiha. Termasuk adab seorang murid terhadap gurunya selalu memantau pergerakan guru-gurunya. Dalam bentuk apapun, dalam bentuk apapun tidak boleh tidak wa alla yastahqira bi karahati syaikhihi li yasiri harakatihi mu'tamidan ala husni khuluqihi wa kamali mudaratihi dan tidak boleh kita sebagai seorang murid kemudian menyepelekan hal-hal kecil yang punya potensi mengecewakan para guru-guru kita. Sekali lagi ya Pak Dania, tidak boleh kemudian kita menyepelekan hal-hal kecil yang kita lakukan yang punya potensi untuk menyakiti guru-guru kita. Hanya karena kita percaya Allah husni khuluqihi wa kamali Karena kita tahu bahwa guru kita memang orang baik. Iya. Pancen gurune awake dhewe wong api. Kita salahi sekali dua kali selalu memaafkan ketika kita sowan. Seketika kita ziarah selalu memaafkan kita. Permasalahannya guru kita punya kekasih, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, yang ternyata tidak semudah itu memaafkan ketika kekasihnya dikecewakan oleh orang lain. Apalagi yang mengecewakan adalah muridnya. Kesalahan kita kepada orang tua kita masih bisa kita tobati. Tapi kesalahan kita dengan guru-guru kita sangat sulit untuk ditobati. Hampir tidak ada caranya. Makanya termasuk adab di terus nama nih wa Allah ya stahila biwa koihi wa Allah ya stahila wa dunamu roja kadang-kadang ono murid kui gak ngawai moro moro sukses moro moro adalah bahasa tekan omah di wong di masyarakat dua santri pirang-pirang Allah yastahila, termasuk ada murid masyhihi ma Allah yastahila stahila biwa koihi Moro moro dah diwang sukses, moro moro top, wa fihi, dunia moro jahat di matur terus, Yai, niku nggih Yai kula kados ngeten niki kok dilalah dipercaya tiang, Onten lare manggen tenggen kula Yai nyuwun pangestu sak Yai. Niki sanes santri kula Yai. Niki santri panjenengan Yai. Niki murid panjenengan Yai. Engkang dipetaken wonten griya dalem. Kudure ngono kuwi. Mekah syarti shuhbah adamu ru'yati nikmah illa minasy Termasuk syarat kesantrian yang paling mutlak adalah tidak melihat apapun kenikmatan yang ia rasakan hari ini. Mulai keluarga Toto, anak Toto, waras kabeh, anak gelemjak ngaji, ekonomi gampang, apapun itu bentuknya. Kecuali semuanya keberkahan dari guru-gurunya. Sekali lagi, moga-moga wadwi kabeh diakoni murid para masyai. Semua guru-guru kita, para masyai-masyai kita, moga-moga benar-benar mengakui kita semua. Ngapun tenengang agung ngapun tenang aku ngakhiran walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya Habibina wa Nabiina wa syafiina Rasulillah Shallallahu Alaihi